Halo agan semua, gimana skaps nih? TNI atau tentara kita memang udah terkenal sebagai pembela rakyat atau pelindung negara. Tapi TNI manusia juga, Gan, dan mereka hidup berdampingan dengan kita tentunya. Beberapa kejadian seru terekam kamera saat orang-orang arogan dan sok jagoan bertekuk lutut saat berhadapan dengan TNI. Ane udah rangkum nih video-video serunya, Gan. Gak pakai lama, kita simak aja deh videonya. Eits, tapi Gan, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan aktifin loncengnya ya, biar lihat video-video terupdate kita. TNI versus angkot. Berkendara di jalan raya harus ngikutin etika dan peraturan yang berlaku. Salah satu hal yang paling nyebelin adalah ketika pengendara mencoba melawan arus dengan alasan kemacetan. Kayak angkot ini nih yang emang udah terkenal raja jalanan. Biasanya pengendara lain cuek ketika ngelihat perilaku kayak gini. Tapi enggak sama truk satu ini nih, Gan. Pengemudi angkot ini terkena getahnya ketika berhadapan dengan TNI. Dia dihadang dan dipaksa mundur oleh mereka. Gini nih, Gan, cuplikannya. Bravo deh buat Bapak TNI. Ini supir angkot langsung kocar-kacir mundurin mobilnya. Mau maju pun gak bisa karena dipaksa mundur oleh truk TNI. Emang sesekali harus dikaya giniin ya, Gan, biar mereka merasakan efek jera dan gak berasa kalau jalanan itu punya mereka. Toh karena melawan arus itu kan berbahaya, Gan. Tahun Baru. Acara tahunan tahun baru sering diadakan dan diramaikan sama anak muda. Gak jarang karena ego yang tinggi terkadang anak-anak muda ini beraksi arogan. Kayak pemuda satu ini nih yang sengaja menggeber motornya di depan anggota TNI yang lagi bertugas mengamankan acara di mana tindak kejahatan bisa terjadi. Gak lama abis geber knalpotnya, dia langsung disamperin anggota TNI. Mukanya langsung panik, Gan. Gini nih cuplikannya. Ini kayak tentara tuh ngamankan aja. Angkat. Sejak 12 kali itu manggut, aja kita rawat. Iya. Duruk pak, tuan pak, duruk pak. Dengan cekatan, Bapak TNI langsung menarik baju pemuda tersebut karena mau kabur. Gayanya sebelum ketangkap sih udah kayak penguasa jalanan. Gebar-geber motor di jalan ramai serta di depan anggota TNI yang lagi bertugas. Ini jadi pelajaran yang berharga nih buat dia. Karena kejadian ini gak bakalan lupa seumur hidupnya. Ini kayak tentara tuh gak masukin aja. Angkat. Sejak 12 kali itu manggut. Aja kita merawat. Iya. Duruk pak, tuan pak, duruk pak. Tank TNI. Terkadang kita dihadapkan sama situasi di mana jalur kita terganggu saat melewati jalan raya karena ada suatu halangan. Tapi ada yang menarik sama peristiwa yang satu ini nih, Gan. Di mana orang-orang ini yang terus bunyiin klakson karena nggak terima di stop polisi saat lagi melintas jalan raya. Para pengendara ngeyel supaya jalan ini dibuka kembali sebab mereka akan lewat. Mereka membunyikan klakson tanpa henti. Tapi nggak lama semua bunyi klakson langsung diam karena ternyata yang lewat tank TNI. Gini nih, Gan, cuplikannya. Yeah.
Padahal cuma nunggu sebentar aja ya kan, para pengendara nggak terima jalan ditutup. Semula suara klakson begitu nyaring bersahutan satu dengan yang lain. Para pengendara pun melakukan protes dengan terus-terusan membunyikannya. Padahal polisi memberhentikan para pengendara tentu mempunyai alasan logis karena tank mau lewat. Ketika tank lewat baru mereka kicep semua kan. Aduh. Geber motor. Kejadian serupa juga pernah terjadi kayak di atas tadi kan. Sebuah video yang direkam sama penumpang mobil terlihat ada antrian kendaraan di lampu merah. Tapi ada dua pria yang pakai motor yang secara sengaja menggeber knalpot motornya di tengah-tengah kendaraan yang lagi nunggu lampu merah. Suara berisik dari knalpot tersebut terdengar keras. Tanpa diduga dari arah belakang datang seorang anggota TNI. Gini nih kan cuplikannya. Tanpa basa-basi lagi, bapak TNI itu langsung geplak helm pemotor yang sibuk geber motor tersebut. Karena pukulan TNI cukup keras, pemotor itu kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke aspal. Kedua pria itu tampak kebingungan dan kaget saat ngelihat ada anggota TNI di belakangnya. Sayangnya lampu lalu lintas sudah berganti hijau dan keduanya langsung tancap gas kabur kan. TNI Jewer. Momen ngakak seorang pemuda nekat gebar-geber motor di pinggir jalan. Tanpa dia sadari dari belakang ada seorang anggota TNI yang lagi lewat. Gak pakai lama, bapak TNI tersebut langsung berhenti di sebelahnya kemudian ditindak dengan dijewer. Mungkin dia mau marah kali ya, ada yang berani jewer dia. Tapi ketika tahu yang jewer itu anggota TNI, langsung kicep terus kabur. Gini nih gan cuplikannya. Aksi gebar-geber knalpot motornya akhirnya harus berujung malu. Suara nyaring dari knalpot motornya langsung ikut kicep saat tiba-tiba dari belakang ada anggota TNI yang datang dengan mengendarai Honda Beat kemudian langsung menjewer kuping pemuda Ereking tadi. Supir bis minta ampun. Kali ini ada sebuah aksi sopir yang ngelawan arus, dan yang satu ini berakhir dengan minta ampun ketika dia dihadang oleh seorang anggota TNI. Dengan gerak cepat dan buru-buru, sang sopir turun dan langsung minta ampun. Seorang anggota TNI yang mengendarai sepeda motor menghentikan sebuah bus angkutan umum karena ngelawan arus. Kemudian dari arah berlawanan terdapat anggota TNI yang mengendarai sepeda motor. Kalau udah kayak gini kan jadi malu-maluin diri sendiri ya kan? Anggota TNI yang kesel dengan kelakuan ugal-ugalan para sopir bus ngebuat mereka meminta maaf dan segera jongkok dan minta ampun. Untung aja anggota TNI itu nggak berbuat apapun. Mereka hanya diberi peringatan untuk nggak ngulangin lagi.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita. Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa juga untuk komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.